teman-teman, dengan Yisrael di sini, dan kali ini kita aku nggak akan bahas tentang belajar gitar, tapi aku di sini akan membahas tentang tips and trick belajar gitar. Dan kali ini langsung aja kita akan membahas tentang tips and trick belajar kunci tegak dari Yisrael. Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena di Jumat kemarin aku nggak upload karena lagi banyak banget kegiatan, praktikum dan tugas. Lagi banyak-banyaknya itu Jumat dan Sabtu kemarin, dan ya akhirnya udah selesai dan aku bisa upload, dan ini aku mau upload hari ini dan besok. Besok ada video baru, jadi tungguin aja. Dan terima kasih juga buat teman saya yang sedang merequest konten ini untuk belajar tentang kunci tegak. Sebenarnya nggak pernah kepikiran lagi, tapi terima kasih buat yang udah request. Dan langsung aja kali ini kita akan belajar tentang kunci tegak. Jadi kunci tegak itu apa sih? Kunci tegak itu adalah kunci chord di gitar yang kalian mainnya ada satu jari itu yang menekan keseluruhan senar. Kayak gini. Ada yang main kayak gini. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini. Jadi dia menekan keseluruhan senar. Caranya gimana sih kalau bisa? Nah, yang pertama teman-teman, jari kalian harus kuat. Jadi kalau misal kalian lihat nih, jari ku, kalau aku misal kayak gini, lemas aja nih, sebenarnya udah kayak gini. Jadi ini udah kebentuk dari aku SMA. Jadi gimana cara untuk membentuk otot ini? Ya kalian nantinya gini, pakai satu jari, tekan semua senar. Jadi ini dibantu sama jempol seperti kita tangga. Jadi model katanya gini, jempolnya nekan di sini dan ini nekan di sini. Ini pastikan semua senar bunyi. Tangan lain nggak boleh dibantu. Ya mungkin kalau di awal-awal nggak apa-apa lah, di sini dibantu. Tapi kalau udah biasa, coba ini tangan jari-jarian lepas, lepas, pasang, lepas, pasang, lepas, pasang. Udah, coba dari sini sampai sini. Oke teman-teman, silahkan dicoba dan selamat mencoba supaya kalian bisa punya ini. Karena di tangan kanan itu nggak ada, adanya di tangan kiri. Karena aku belajar kunci tegak dari lama. Selamat mencoba, semoga sukses buat kalian yang serius belajar gitar. Pantengin terus channel ini karena bakal ada banyak info yang menarik buat kalian belajar gitar. Oke? Terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai akhir. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa buat klik like. Jangan lupa juga buat klik subscribe supaya channel ini juga bisa berkembang dan berguna bagi banyak orang. Jangan lupa juga buat klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan waktu aku upload video berikutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.